Halo, hai, ketemu lagi di channel Sahabat Veteriner. Channel di mana kalian dapat belajar kedokteran hewan dengan fun dan kekinian. Nah, hari ini kita akan sedikit belajar mengenai sistem osteologi pada hewan ular. Nah, apa aja sih os pada sistem osteologi pada hewan ular itu? Apakah sama dengan sistem osteologi pada hewan ruminansia? Tentu beda dong. Nah, kali ini kita akan sedikit belajar mengenai perbedaan atau bagian-bagian pada sistem osteologi pada ular. Nah, jadi pantengin terus ya video kali ini. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing supaya apa? Supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan membawakan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, tidak usah berlama-lama lagi. Happy for watching and check it out. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang kerangka pada ular atau osteologi pada ular. Nah, ini adalah preparat pada praktikum kali ini kita menggunakan ular piton. Nah, pada kerangka ular ini utamanya terdiri dari bagian kepala atau kranium, lalu bagian tubuhnya yang panjang ini dan bagian ekornya yang paling kecil ini yang paling pendek. Nah, oke, kita lanjut saja. Kita mulai dari kranium. Kranium ini terdiri dari dua bagian, yaitu tulang-tulang yang menyusun bagian wajah dan juga tulang-tulang yang menyusun bagian tempurung kepala atau yang melindungi otak. Nah, kita mulai yang pertama pada bagian kranialnya, yaitu terdapat os maxilla. Ini adalah os maxilla. Os maxilla. Nah, ini ada juga batasannya. Os maxilla dari ujung kranial sini sampai, nah, ini batas ini, os maxilla. Lalu di bagian tengahnya ini terdapat os nasal. Ini adalah os nasal. Ini juga ada batas jelasnya. Ini adalah os nasal. Lalu di belakang dari os nasal, di kaudal dari os nasal, terdapat os prefrontal. Ini adalah os prefrontal. Ini adalah batasnya. Lalu di kaudalnya lagi terdapat os frontal. Ini adalah os frontal. Selanjutnya di bagian kaudalnya lagi terdapat os parietal. Ini adalah os parietal. Os parietal, dan di kaudalnya lagi terdapat os occipital. Ini adalah os occipital. Os occipital. Lalu kita menuju ke bagian lateralnya. Di bagian lateral, selain terdapat os maxilla tadi, ini ada os ectopterygoid. Os ectopterygoid. Os ectopterygoid, dan di kaudalnya terdapat os pterygoid. Ini adalah os pterygoid. Os pterygoid. Dan di bagian ventralnya lagi, ini adalah os denteri. Os denteri, ini ada batasnya jelas dari ujung kranial sini sampai ini. Os denteri, dan di bagian kaudalnya lagi terdapat os compound. Os compound. Nah, yang menghubungkan antara bagian atas yaitu os supratemporal. Os supratemporal dan os compound ini terdapat ini os quadratus.
os kuadratus. Ini adalah os kuadratus. Dan pada bagian orbitalnya, di bagian kaudalnya, ini ada os postorbital, os postorbital, os postorbital. Oke, untuk tulang penyusun bagian kranium sudah selesai. Kita menuju ke bagian tubuhnya atau yang menyusun bagian tubuhnya, yaitu ada vertebrae. Di sini ada 3 vertebrae. Yang pertama, ini adalah vertebrae cervicalis. Ini adalah vertebrae cervicalis. Sangat pendek sekali. Nah, ini adalah os vertebrae cervicalis. Lalu yang panjang ini dari bagian yang terdapat processus spinosus ini. Dari bagian yang runcing ini sampai bawah, panjang sekali. Sampai bagian yang terdapat os costenya ini yang dinamakan os vertebrae thoracalis. Os vertebrae thoracalis. Ini adalah semua os vertebrae thoracalis. Dan pada bagian ekornya ini dinamakan os vertebrae caudalis. Ini adalah os vertebrae caudalis. Namun di sini untuk ekornya sudah terpotong di sini. Namun yang terlihat hanyalah sedikit. Ini adalah os vertebrae caudalis. Nah, yang meruncing ini tulang rusuknya dinamakan os costae. Ini adalah os costae. Os costae dari ular. Oke. Untuk tulang penyusun pada ular sudah selesai dan perlu diketahui untuk perbedaan reptil dan ular, yaitu yang pertama tadi tidak memiliki os premaxilla. Ini tidak terhubung antara os maksilanya. Lalu tidak memiliki simfisis mandibula. Tidak memiliki simfisis mandibula, dan juga tubuh dari ular ini lebih panjang daripada ekornya, atau ekornya lebih pendek. Kalau yang bagian reptil itu tubuhnya lebih pendek daripada ekornya, atau ekornya lebih panjang dari tubuhnya. Dan pada ular ini, pada bagian kakinya tidak terossifikasi secara sempurna, melainkan nanti dijadikan sebagai kaki vestigial. Nah, nanti itu biasanya pada bagian kaudal dari tubuh ular, namun sebagian dari ular tidak terlihat. Terima kasih. Sekian dari video praktikum kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sahabat veteriner. Dadah. Eits, jangan di skip dulu dong. Nah, ada satu lagi nih, perbedaan antara reptil ular dan reptil pada hewan kadal. Nah, perbedaannya adalah pada reptil ular atau pada hewan ular, ini tidak memiliki simfisis mandibula. Dan pada reptil kadal, ini memiliki simfisis mandibula. Nah, kalian tahu gak sih, pada ular itu tidak memiliki simfisis mandibula itu apa? Nah, yang tahu bisa komen di bawah ya. Nah, bagaimana nih sobat vet semua, sudah paham kan dengan materi hari ini? Dan jika dari sobat vet semua masih ada yang belum paham, bisa chat di bawah atau komen di bawah, atau bisa DM IG kami di @sobatveteriner. Oke, baik, cukup sekian video kali ini, dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap belajar, tetap berusaha, dan always keep moving. Oke, thanks for watching. Saya Mr. Vet undur diri dan salam veteriner.